Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Ah, ketemu lagi dengan saya di channel Nihongo Ngapa. Oke, hari ini saya habis menghadiri kajiannya Ustadz Hanan Ataki, dan ini mau pulang, tapi rencananya mau mampir dulu ke ramen halal yang ada di Ikebukuro. Saya akan review ramen halal yang ada di Ikebukuro karena ini agak sedikit unik karena mie-nya dibuat langsung di tempat. Gimana keseruan jalan-jalan saya makan ramen halal? Ikutin terus video saya ini, jangan di skip, oke? Ya guys, ini kita udah sampai di ramen halal ini tuh di dekat stasiun Ikebukuro ini gedungnya. Ini kita masuk. Kita masuk dulu ya, nanti lanjut di video di dalam, oke? Guys, ini menunya ini. Menunya banyak. Menunya banyak banget. Ini yang rekomend ini langsung yang banget. Toppingnya ini guys, ini topping. Mana ya? Huh? Oh, bikin mie-nya di situ guys. Kosong nih. Pas kok. Pas buat nom ya. Thank you.
makan ramennya guys, mantap jiwa ini. Habis guys, jadi nggak habis guys, soalnya kenyang banget, porsinya banyak banget guys, ini pada nggak habis semua, perutnya kekenyangan. Kalau udah beres ini pasangannya di sini. Kamu kapan yang murah? Murah harganya cuma 980 guys. Ini jangan ada nomornya ini. できますので、どうぞ入ってください。 Dibayarnya wakunin atau pak empat yang ayah belum yang ayah belum ada magharat ini iya ini sudah jongin tapi mau
Udah katanya. Jadi aku nanti bayar aku Mbak Isti. Oke guys, udah kita udah makan ramennya, kenyang banget pada nggak habis karena perutnya tadi udah sedikit terisi. Pokoknya ini rekomend banget, halal dan banyak. Jadi kalau kesini harus keadaan perut kosong. Sampai di sini dulu video makan ramen kita. Nanti kita lanjut jalan-jalan makan ramen halal di yang tempat lainnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Oke, terima kasih.